Saudara Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto kembali merespons wacana koalisi poros keempat. Hingga kini Partai Golkar belum menentukan dukungannya terhadap salah satu dari tiga bakal capres yang telah dideklarasikan. Gubernur Jawa Rockford, I recognize that you were a Erlangga menegaskan terbentuknya koalisi poros keempat merupakan hal yang bagus. Erlangga menambahkan pihaknya masih menjalin komunikasi dengan parpol lain terkait wacana ini. Pada Juni lalu, Partai Golkar bersama PAN dan P3 membentuk Koalisi Indonesia Bersatu, tetapi belakangan P3 mendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres. Ada tanggapan Pak, sedikit aja Pak. Bagus-bagus saja. Mendukung Pak sih. Kalau Golkar sendiri akan merapat kemana Pak? Sudah komunikasi dengan Sudah ada komunikasi lebih lanjut Pak? Ya, kita lihat. Ya, terima kasih.